kafe dan bar rooftop di atas hotel. Carbon Restaurant berada di rooftopnya Batawa Hotel. Tempatnya sangat bersih, luas, dan mewah sekali. Menu makanan di sini sangat banyak, guys. Dan kalian juga bisa nge-wine di sini ya, guys. Yuk kita langsung lihat menunya apa aja. Wah, semua menu pilihan Mingga udah datang ya. Ada nasi goreng Batamuan, komplit banget ya. Udah sama sate-satenya, telur, dan ada kerupuk lagi. Porsinya pun banyak banget loh, guys. Ada lumpia goreng, sini ada ayam dan udang. Crispy banget. Ada dimsum. Pau telur asin, telur asinnya meleleh banget, guys. Dan ini pasta aglio oglio. Ada udangnya ya, dan udangnya lumayan banyak ya. Pembelanjaan di atas 200.000 mendapatkan free steam pau pasta jagung. Nah, guys, minuman di sini banyak banget dan cantik-cantik ya. Yang Mingga pesan di sini ada Cece Nagoya dan House Caramelized. Kalau yang Cece Nagoya ini sangat segar. Minuman ini ada campuran buah-buahan lemon dan strawberry loh. Kalau yang ini ada campuran macchiato caramel ya, guys. Kayak lagi ngopi nih. Di sini juga ada Kota Cafe and Bar. Tempatnya asik banget untuk nongkrong sama teman-teman sambil nge-chill dengerin live music. Menu makanan di sini juga banyak loh, guys. Dan ada berbagai jenis bir dan wine. Vibes di sini chill banget deh, guys. Nah, guys, kapan lagi bisa dinner cantik di atas hotel mewah? Langsung aja datang ke Carbon Restaurant atau Kota Bar and Cafe di atas Batam One Hotel.